Kembali lagi di Benit Entertainment YouTube Channel. Terima kasih udah milih video ini untuk ditonton. Nah, kali ini gue pengen bikin video tentang cana-cana gue yang masih pik-pik ya, masih lumayan kecil, yang belum kelihatan banget sih warnanya. Cuman namanya cana, mentalnya memang bener-bener beda sih sama ikan lain ya. Jadi walaupun kecil, mentalnya sudah mental petarung. Nah, kali ini gue pengen kasih makan dia yang bikin dia kenyang, karena setiap hari mungkin gue rutin kasih makan 300 kali atau mungkin 200 kali, dan sempet juga sehari sekali, karena mungkin kata orang-orangnya tuh cara itu bagusnya dikasih makan seminggu sekali. Tapi karena masih baby ya, masih ukuran size-nya mini, menurut gue masih harus butuh makan setiap hari. Nah, gue kasih makan setiap harinya, mereka tetap galak, tetap antusias, tetap mau menyerang. Nah, itu gue asumsikan bahwa mereka itu lapar, dan benar, setiap gue kasih makan ditelan, gue kasih makan ditelan, gue kasih makan pelet murahan ditelan, gue kasih makan pelet tohan ditelan, gue kasih makan maggot ditelan, gue kasih makan cereng ditelan, gue kasih makan udang ditelan, gue kasih makan semuanya ditelan. Itulah cana. Awalnya memang dia pilih-pilih makanan, cuman semakin lama kayaknya semua dimakan. Nah, kali ini gue pengen bikin dia kenyang banget. Dengan cara apa? Gue pengen cari ikan yang mungkin hampir seukuran dengan dirinya, atau yang lumayan besar. Kalau seukuran mungkin ngeri cana gue kenapa-napa ya, keselek atau apa-apa, tapi tetap gue pengen cari pakan yang besar yang membuat dia kenyang dan gak teriak kelaparan. Apa itu pakannya? Gue bakal cari. Sekarang gue akan berangkat untuk cari pakannya dia yang memang cocok untuk dia makan. Rumah nih teman-teman semua, tadi gua cari yang paling lumayan, lele. Kalau dipecel udah bisa belum ini ya? Nah, kalau dilihat ya, kita lihat guys, hampir sama ukurannya ya. Semoga muat di mulutnya, muat nggak sih? Harusnya muat ya di mulutnya ya. Tuh lihat, kita lihat udah lapar belum nih. Ayo, berani nggak sama lele? Nah, ini baru pertama kali sih gua kasih lele segede gini ya. Ya kalau nggak muat ya nanti kita keluarin dari mulutnya. Kalau muat ya mantap ya. Siap, langsung aja lelenya kita taruh dulu di wadah yang sudah disediakan. Sah. Semoga nggak loncat. Ini lele gini ada patilnya nggak sih? Lele gini, gue pengen pakai tangan agak ngeri di patilnya, meriang lagi. Nah, lele. Kalau nanti nggak suka, mending kita goreng aja lelenya jadi pecel lele. Lompat-lompat nih. Terlompat lagi, takut lompat lele ini. Ini lompat guys. Gua agak geli sih lele ya. Nah, malah. Nah, ada dua tuh. Tunggu, sayang dulu aja. Yang lainnya satu aja. Nih, ya. Nih, buat si cana maru yang ukurannya paling lumayan, kita kasih lele yang juga lumayan ukurannya. Semoga mau ya, semoga. Ya kalau misalnya enggak ya berteman aja dalam ya. Teman harus gue ambil, kalau nggak cocok ya nanti kita ambil. Nah, yuk kasih ini teman. Apakah dia bisa melahap ini lele sebesar ini? Langsung aja yuk, lihat yuk, sep. Wus, 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 wus. Gokil, wus, wus. Sadis ya. Wah, sadis, 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 sadis. Sadis, 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 sadis lelenya. Sikat terus, sikat terus, sikat terus tuh. Oke, ukurannya hampir sama ya guys. Ukurannya hampir sama. Gila ya, sadis ya, didiemin. Gedean ya bro ya.
gedean ya. Muat gak mulutnya? Muat gak? Muat gak? Kayaknya gak muat ya. Apa kita ambil lagi aja nih ya? Gak muat gengs, kayak gengs. Cuma diimbat doang gedean lelenya. Yaudah lelenya kita ambil dulu deh. Kita pindahin aja ke sini mungkin ya. Tuh. Kalau ke sini ya ke sana tuh. Tuh. Nih. Tuh, wah, kalau itu muat pasti. Tapi ke sini dulu aja deh. Yuk kita pindahin yuk. Gua enggak mau terjadi penyiksaan di sini. Gua enggak tega karena gua hatinya Hello Kitty. Jadi daripada lelenya kesiksa, gua dosa. Kita ambil aja lelenya. Kita pindahin langsung biar ditelan sama si Oscar atau si lele juga di sini. Lele mana lelenya? Cepet ya, sip. Tapi masih diimbat gak sih? Nah, dia masih bengong. Oke, pindahin yuk. Nah, kita pindahin. Nah, ini kalau ini sih gue yakin ya, ketelan ya sama Oscar ya. Coba. Yuk, sorot ikannya perlahan, ngerinya langsung ketelan. Jadi, teman-teman harus perhatikan secara cepat. Karena ini kan lapar semua, selalu lapar setiap saatnya. Welcome, Mele. Diimbat gak? Wah, dia gak ngeliat ya? Coba, ini lele gak ngeliat. Ini ada pecel lele. Wah, mana tuh? Tuh. Langsung ditelan. Nongol palanya. Nongol palanya, guys. Langsung ditelan, guys. Palanya nongol. Oke, nah ini berarti kenyang ya. Sip. Nah ini kenyang nih, biar gak minta-minta makan. Karena setiap gue lewat, dia pada berisik. Gubrak-gabruk, kayak gak dikasih makan. Kayak gue mau urusin gitu. Oke, selamat kenyang. Maru, kecilnya dia takut dikejar loh sama gue. Takut direbut lagi tuh. Seru ya. Mantap, ini baru Cana. Si mental baja. Nah ini buat si Pulcra atau Pulcra. Gak tau yang nyebutnya Pulcra atau Pulcra. Buat si Pulcra, karena tulisannya Pulcra. Nah ini, Pulcra gue yang masih kecil, gue kasih yang pink juga. Ya semoga ditelan kayak Maru. Karena si mental si Pulcra di sini yang pernah gue terangin ke video gue sebelumnya, dia emang agak ngedown sih. Karena kanan kirinya Maru dan Maru yang mentalnya juga boleh. Jadi langsung aja Putra makan lele, semoga enak. Sorry gak pakai sambal Putra. Sikat Pul. Pul. Ayo Pul. Wah, Putra.
Nah gitu aja videonya, ada yang berhasil ditelan, ada yang cuma cup-cup-cup karena mungkin kedian tadi emang ukuran lelenya pas gue beli emang cuma segitu aja sih adanya. Ya, kalau beli lagi jadi pecel lele tadi gue bilang, ya udah guys, terima kasih. Jangan lupa bantuannya untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga klik tombol like kalau video ini menghibur, kalau enggak like aja, gratis katanya. Dan juga coba share ke teman-teman lainnya, karena channel ini kita bahas tentang semua ikan yang ada di Indonesia. Salam ikan hias Indonesia. Bye, God bless.